Tasya, ada 6 sagenya. Waduh. Gue digengbeng. Kalau apa sesuatu terjadi pada raja kita, katanya itu akan berbahaya. Itu akan menggagalkan rencananya Getsis. Lord N tidak akan mengecewakan kita. Siapa itu? Oh, para gym leadernya datang. Oh, kita mau digengbeng tapi kamu reveal gym leader katanya. Hah, bukan cuma aku katanya. Oh, semuanya datang anjay. Ngejagain kita. 1, 2, 3, 4, 5, 8 gym leader teman-teman. Oh, kita lebih kuat dari kalian katanya. Dan kita lebih banyak katanya. Wah, gym leader terkutuk katanya. Ignoring tim plasma. Anjing gue dingin anjing. Fuck lah. That would be a terrible thing for us gym leader to do. Biarkan juga menyuruh kita untuk kemari kata Birch. Aku baik-baik aja, tenang kata Skyla. Kata Iris, tidak usah khawatir. Pemegang dari batu cahaya, silakan maju terus. Baiklah, terima kasih pada gym leader. Saya akan berangkat ke tempatnya N. Kita dijagain sama gym leader teman-teman. N ada di mana N? N ada di mana N? N. Oke. Kita disuruh healing Pokemon dulu, teman-teman. Oh, ini siapa? Antea. Oh, dia ngistirahatin kita sebelum berhadapan dengan Lord M. Silakan istirahatkan badanmu katanya. Oh, hatian sangat murni dan tidak bersalah katanya. Tapi seharusnya ada PC di mana, teman-teman, PC-nya? Ini kah? Ada pokeball. Fosil helix. Tunggu, saya cari PC dulu, teman-teman. Ini tempat apa ya? Oh, plasma biasa ini, Mak. Kita langsung naik ke atas aja teman-teman. Kita langsung naik ke atas aja ketemu sama N. Ini banyak ruangan yang kita kayaknya harus cek dulu deh. Oh, ini PC-nya. Kita pindahin beberapa Pokemon dulu teman-teman. Contohnya Two Hand yang tidak berguna. Aja. Jack Rob. Tapi Jack Rob juga dia tuh harusnya punya Fusion Ball, tapi kok enggak ada ya? Coba kita cek-cek dulu deh siapa yang lebih berguna ya daripada Arceus tolol ini. Pasti ada yang lebih kepake. Giratina level 32. Bos, kita mulai dari sini bos. Saya lagi bercari dengan bos O. Yuk. Ayo teman-teman. Lonte darahnya sedikit banget teman-teman. Bisa di one shot itu dia. Bahaya. Kayaknya udah gak ada apa-apa lagi. Sisa pokeball-pokeball doang. Waduh, ini ada splat nih. Punyanya Arceus. Level 45 ada Fusion Bolt-nya deh kalau nggak salah. Bawa aja nih. Ya udahlah. Biar kita langsung bareng aja. Ya pada bos kan. Bos udah bisa di one hit kayaknya nih, bos. Kalau nggak yang agak nggak guna deh siapa ya? Tapi ini lagi leveling semua masalahnya anak-anak deh. Ya kembali.
Lorde out level banget teman-teman, level 20 apa kalau nggak salah. Ini udah ngeri, mau lawan Lorden loh kita. Ini ada Pokeball ya ketinggalan di sini. Tadi ada plate-nya two hand tuh. Oke, nggak ada apa-apa. Langsung naik. Oh, udah bener lagi copy trade-nya. Nah, ini. Siap-siap teman-teman. Please internet koneksi HD biar tidak papope. Oh, di sini ya. Tempat ruangan itu akan menuju ke tempat Lord M. Di kanan ada ruangan, ada dua ruangan teman-teman. Tapi ruangan yang punyanya N ada yang di kiri. Sini ada Pokeball lagi. Di atas masih ada lantai. Lantai apa ya? Coba kita cek dulu ya. Takutnya gak bisa kesini lagi nanti. Bendera tim plasma. Ini apa nih? Getsis. Raja dari benteng inilah trainer terkuat sedunia katanya. Dia memegang legendary Pokemon dan dia mengalahkan champion. Aku sudah menunggu lama katanya. Oh, ini pintu terakhirnya. Terus yang kiri tadi apa tuh? Yang ini apa teman? Ini ruangannya N. Oh, ini ruangannya N. Kok ngeri gini sih? Oh, ini kamarnya N dulu teman-teman. Ada bola. Hondo Berry. Gak ada apa-apa tapi di kamarnya N. Ini kamarnya N yang disediain sama Getsis teman-teman. Oke, keluar. Anjing gak nyaman gue di sini. Daerah tidak nyaman di situ teman-teman. Kita save di depan Getsis aja ya. Let's go. And here we go. Oh, ini ruangan tahtanya Getsis. Dan ini Raja King. Nanti kita ada di sini teman-teman. Aku akan memisahkan Pokemon dengan orang-orang katanya. Keinginanku adalah absolut katanya. Oh, kamu udah datang ke pertarungan sejauh ini untuk bertarung denganku. Tapi Reshiram belum juga datang katanya. Jangan-jangan kamu bukan pahlawan katanya. Mengecewakan sekali katanya. Aku sempat suka sama kamu sedikit katanya. Oke. Kita bertarung, N. Zerkrom, datanglah padaku kata N. Wah, anjay ini Zerkromnya keluar nih. Dipanggil dari sini dong. Wah, anjay. Emang lu doang yang punya Zerkrom? Gue juga ada di komputer. Gue juga bawa ini, jangan macem-macem lo. Tapi ini Zerkromnya N jauh lebih kuat ya teman-teman. Ini Reshiramnya mana ya, belum datang-datang loh. Sudah nyala. Oh, Reshiram. Reshiram.
boleh ngumpulin sesuatu. Mengambil aura dan menjadi kekuatan yang kuat dan akan udah siramnya keluar teman-teman. Ada di dalam bola dia. Di All Might dia siram. Serum dan Reshiram. Sebelumnya mereka ini Pokemon dengan satu Pokemon katanya. Ternyata kamu pahlawan juga katanya. Aku ingin bertarung denganmu. Try to make me your friend and ally. Oke. Okay. Oke, okay, Reshiram. Here we go, Reshiram. Let's go, Reshiram. Kita akan kalahkan N. Kita akan bertarung melawan N. Premier bola saya habis teman-teman, berhati-hatilah. Ayo let's go. Oke, trigger go. Anjay, tebel banget. Oke, Laron maju, Laron. Hati-hati sama apinya ya. Sakit banget, anjay. Bulat sekali. Wah. Jabet maju. Bulat. Anjir, nggak ada obat nih, siram bener-bener dah. Leo maju Leo. Frostbite. Tak. Critical hit segitu. Surf. Mana? Nih lu lawan nih, abang-abangan lu nih. Cakar sekali Krom. Ajik. Lagi, sampai kuning gak ya? Oke. Bisa pakai bola apa teman-teman? Premier ball masuk. Please. Please. Putih ke putih please. Anjir. Shit. Aduh, dia gak mau masuk lagi tuh bola putih padahal. Gimana Cuki? Oke, okay. tenang. Mas boleh coba. Walaupun ini nggak lu banget ya bolanya, ini boleh Zekrom banget. Anjir, masuk dong.
Gila ini rata semua Pokemon gue. Wah Edan maksudnya Dasbo, premiernya gak masuk lagi tadi. Wah putih. Bentar, siapa yang dipulangin ya? Lu pulang dah. Modar aja Zekromnya. Oke M, ayo kita bertarung sekarang M. Oke. Di heal semua, terima kasih M. Kita bereskan sekarang M. Let's go! Oke, ini N versi serius teman-teman. Last N. Wah, jadi Pokemon. Oke, Brilum pertamanya. Ini kita masih unggul ya teman-teman ya. Reshiram go. Ini kita unggul banget teman-teman. Fusion Flare. Boom. Oke, nice. Satu Pokemon mati. Tangki, oke switch. Gebet maju Gebet. Let's go teman-teman, bisa ini teman-teman. Alas Tangki gembel, mati oh Tangki. Memento. Oke, belum ada Pokemon yang bahaya teman-teman. Whimsicott. Maju Ki. Flywheel. Maju. Wah, meninggal ini. Akrobatik. Wah. Gak ada obat Whimsicott-nya. Nah. Langsung maju aja. Fly. Shoo. Wah, kena dong lagi di atas padahal. Rampardos. Oke, aman. Bisa. Bit maju, Bit. Wah ini Pokemon fosil. Wah Sandstream lagi. Nah bisa. Dos dulu. Das. Anjay sakit banget bro, buset. Oke nice, Beat, kamu bisa Beat, tenang Beat. Ron maju Ron. Kayaknya sih kemungkinan besar nggak ada Zekrom ya teman-teman ya, gara-gara randomizer. Oke, saat ini habis. Arnet. Yes. Boom. Waduh, anjing nggak mati. Apa-apaan itu? Duh. Apa dulu Aaron? Bisa Ron? Yes! Saya nggak tahu ya teman-teman ya, ini bakal ada Zerko apa enggak? Tapi kita lihat nanti aja.
itu. Boom. Soalnya di settingan randomizer-nya apa? Legacy Pokemon masih ada. Makanya tadi tetap tersiram kan. Oh, kayak quick fire, aman. Oke, siapa ya? Lewat deh, maju deh. Crossbreed. Oke, dia rendence. Dia tarik hujan. Surf. Wah, ada quack dong, gak jelas nih quack sayur. Nanti kamu dulu. Gua di atas bro, kok kena sih? Apa sih, gua di atas bro? Jangan-jangan mau breaker lagi dia. Gue di atas coy, kok kena sih? Mati. Aruna can fly. Malah. Bisa menang ini. Oh, fly. Stop. Boom. Wah, gila dikit lagi. Bisa ini, Ensign Power. Dar. Kayaknya sih gak ada Zekrom ya teman-teman ini. Anjir, Duskull loh Pokemon terakhirnya, cacat. My last friend anjay. Mati kamu Duskull, tolong. Time to end this shit. Selamat tinggalin. Sampai ketemu di Black 2 N. Fusion Flare. Dera the winner. Gak bisa ya kalau si N-nya pas lagi final ditetepin Pokemon-nya biar gak Reshiram dan Zerkom. Dari mereka memilih pahlawan yang berbeda. Is that even possible? Two hero living at the same time. Yang satu mengejar kebenaran dan satu mengejar idealis. Bukan mereka berdua benar katanya. Bapaknya marah nih. Oh, setelah itu semua duit itu harus diluar. Kamu pikir kamu masih berharga katanya? Untuk menggelar menggunakan nama Harmonia bersamaku. Oh, nama panjang Getsis Harmonia ya, sama kayak NN Harmonia. Oh, bapaknya marah anjay. Bapaknya marah. Kamu kalah sama trainer biasa katanya. Dasar sampah kata dia.
Oh, ada Alder sama Charon belakang gua. Kamu yang menguasai dunia katanya. Bukannya goalnya ini membebaskan Pokemon. Oh, itu cuman bohongan doang katanya. Aku hanya yang memanfaatkan itu tuh kayak politik doang gitu. Sebenarnya tujuan Gachi itu menguasai dunia. Anjay, lawan Gachi dong kita. Derry. Apa itu? Aku Dera bukan Derry. Belum beres. Yang bener aja. Bapaknya sekarang gua lawan. Wah, Edan. Tadi Edan ngasih sesuatu teman-teman tapi enggak tahu apa. Oh, pokoknya semua aman lagi. Belum beres. Oke, resiram, tenang resiram. Regen Blade dulu. Thank you Usagi bintangnya. Bisa. Regen Blade. Anjay, tebel banget ini pupitarnya. Aduh, ini feeling saya sih bapaknya lebih nyolot ya teman-teman ya. Wah, kan apa kan gua bilang kan? Waduh, ini gimana ngelawannya? Nggak, daku latihan bisa. Aro, let's go. Anjir, bapaknya megang beginian. Wah, nggak ada otak ini bapaknya, bener-bener dah. Asimbar! Aman. Anjay, ngeri banget aja, gue merinding aja sumpah. Mati. Cakep. Oke, Daktil masih megang keadaan ya sekarang ya. Oke, Girafarik masih aman. Oke, Crunch. Aduh, rough skin lagi, bacot banget dah. Aduh. Nah, Darkwing tadi udah rough sekali soalnya teman-teman. Gigit. Nice. Sekalian aja bawa satu RT tuh dari tower anjay. Wah, ini bapaknya enggak ada otak bener-bener dah. Ini bapaknya gila anjay. Wah. Lala, maju le. Mana yang ngurusinnya ya? Wah, gila. Aduh, ini Lyrona enggak ada obat nih, bener-bener dah. Lyrona-nya enggak ada obat. Sana aja deh. Coba lo. Cicil pelan-pelan aja kalem. Iya, bapaknya juara burung anjay ini. Waduh, santai om, buset. Santai om, fireblast aja gue liat-liat. Oke, sembur. Bapaknya raja manuk anjay, ngeluarin Moltres, ngeluarin Ho-Oh. Mampus. Ayo bisa. Edan aja yang ngeri gini ya, Secret Fire tadi lagi.
nih. Tebel edan ini ho. Dragon Breath. Wah, gila. Gila ini ho-nya bener-bener dah. Ah, patrat. Patrat easy, patrat easy. Gi, maju Gi, maju Gi. Ya elah. Melihara tikus sih, Om. Burung berang-berang. Mainan bapak-bapak aja. Hewan tujuh rupa. Hah, anjay. Kenapa orang-orang goblok pada bawa kadal ini ya? Untung aja loh. Untung aja. Ngapain coba ini kadal tolol dibawa-bawa? Sumpah bapaknya gak ada otak anjay. Udah lu udah kalah bro. Nah N, kamu masih akan berpikir kalau Pokemon dan orang harus dipisahkan katanya. N cuma manusia biasa katanya. Orang gila yang memiliki hati manusia kata si Getsis. Alder, it's a waste of valuable time kalau Sanis ramble on. Dialah orang yang tidak punya hati manusia katanya. Kamu benar katanya, dia benar bajingan. N, kamu pasti sudah berpikir katanya. Tapi aku bukan pahlawan katanya. Oh, ditangkap ya gadgetsnya ya? Ya ambil gadgetsnya. Untung dia ngeluarin Charmander ya. Nanti di Black 2 teman-teman ya, gue coba ngesetin Pokemon-nya biar jadi statistik final semua. Jadi mau apapun itu, mau legend boleh segala macam, itu statsnya udah yang paling akhir biar susah. Si N ngajak ngobrol. Aku ingin ngobrol berdua denganmu kata N. Pecah ya tuh gara-gara Zekrom-nya dia. Cuman yang gak enak tuh Ennya gak bisa megang Zekrom sih. Tadi kalau megang Hydreigon lebih ngeri lagi tuh. Nanti Gatsis megang Kyurem kan harusnya di Black 2. Oh aku shock. Minggu set Pokemon set it like you nah. Pokemon itu bilang dia ingin bersamamu. Aku masih gak ngerti. Aku beli dari World Pokemon Dead. Aku gak masih ngerti ngerti kenapa ada Pokemon yang mencintai manusia katanya. There's no way a person like me, gak ada orang kayak aku, someone who understand only Pokemon. Tidak ada yang orang yang mengerti mengerti Pokemon semengerti aku katanya. Champion udah memaafkanku dan aku sekarang harus menentukan sesuatu. Dia manggil Zekrom-nya. Dera, aku bukan Deri. Oh, mimpikanlah mimpimu katanya. Sampai nanti katanya. Gila. Oke, teman-teman, kita masih harus rematch lawan champion ya. Karena itu tadi kita belum lawan Alder. Kita harus rematch lawan Aldernya dulu. Baru dari situ kita bisa masuk ke Black 2. Kita bisa masuk ke Black 2 sama White 2. Di randomizer sana, Dera akan coba supaya musuhnya lebih kuat lagi, jauh lebih kuat lagi. Dan ini belum tamat, teman-teman. Kita masih harus menuju ke
Champion Alder. Siap-siap di Black 2 akan Dera bikin lebih kuat teman-teman Pokemon-Pokemon musuhnya. Dimana kita harus berpikir lebih lanjut lagi ya. Gak akan ada tuh tadi Getsis pakai Charmander. Itu kalau tadi Getsis yang ngeluarin Charizard di air. Wah udahlah, gak ngerti lagi bro. Besok kemungkinan besar kita akan lawan Alder dulu teman-teman ya. Beresin yang ada segala macam dan lain-lain. Baru kita masuk ke Black 2 dengan settingan yang lebih GG.